المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أثابكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أجركم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين، آمين. اللهم قو الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وانصرهم على المعاندين. رب اخدم لنا منك بالخير، ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول لا إله إلا الله.
Alhamdulillah, innal hamdalillah, nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah ila yawmiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengaji di dalam pesantren, kita disuguhi banyak ilmu pengetahuan, mulai dari akidah, fikih, akhlak, sejarah, nahwu, sorof, balagoh, mantik, tajwid, dan ilmu-ilmu yang sangat banyak sekali di dalam ilmu-ilmu keislaman. Adik-adik sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita membaca beberapa kitab-kitab usul fikih misalnya, kita bisa menyimpulkan bahwa dari keseluruhan ajaran Islam itu ada tiga pokok ajaran Islam. Yang pertama akidah atau yang disebut dengan tauhid, yang kedua akhlak atau yang dikenal juga dengan tasawuf, dan yang ketiga yang disebut dengan fikih atau hukum Islam. Sementara nahwu, sorof, balagoh, mantik, sejarah, dan ilmu-ilmu yang lain itu sebagai alat, sebagai perangkat untuk memahami Al-Quran, bagaimana melahirkan akidah, akhlak, dan fikih. Salah satu ajaran yang penting di dalam Islam adalah akhlak atau tasawuf. Banyak pengertian tasawuf yang sudah dikemukakan oleh para ulama. Ada sekitar 50-60 definisi atau pengertian tentang akhlak atau tasawuf itu. Salah satunya adalah definisi yang dikemukakan oleh salah satu ulama, at-tasawwufu huwa at-takhalluqu bi akhlaqillah. Tasawuf atau berakhlak adalah bertata krama, berakhlak dengan menggunakan akhlak Allah. Yang dimaksud berakhlak dengan menggunakan akhlak Allah adalah berakhlak dengan mencontoh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala.
Sifat Allah itu ada dua pada garis besarnya. Pertama, as-sifatu al-mukhtassatu bihi, sifat yang khusus dimiliki oleh Allah, tidak boleh dimiliki oleh hambanya. Seperti sifat ar-razzaq, pemberi rizki, al-khaliq, al-badi'. Nah, ini adalah sifat-sifat yang khusus bagi Allah. Kita tidak boleh mencontohnya. Ada sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah yang dikenal dengan asma'ul husna, sifat-sifat yang baik. Nah, itulah yang bisa dicontoh oleh kita semuanya. Bagaimana cara mencontoh sifat-sifat Allah? Nah, kaum muslimin ketika membaca Al-Quran, di setiap akhir ayat itu Allah seringkali menggunakan sifat yang berbeda-beda dan dua sekaligus Allah menggunakan sifat itu. Seperti contoh ayat yang tadi dibaca, famanitturra ghayra bagin wala adim fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Di sini Allah menggunakan sifat ghafurur rahim. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, la taj'alullaha urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas innallaha sami'un alim. Allah menggunakan sifat sami'un alim. La yu'akhidukumullahu billagwi fi aymanikum walaki yu'akhidukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Allah menggunakan sifat ghafurun halim. Berbeda-beda. Walladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim wa in azamut talaqa fa innallaha sami'un alim. Para santri yang dimuliakan oleh Allah, akhirnya ayat ini penting. Penting. Kenapa penting? Itu memberikan contoh kepada kita agar di dalam kehidupan kita itu kita menggunakan setidaknya dua sifat sekaligus. Tidak boleh hanya mendengar saja tapi tak mengetahui. Kalau adik-adik para santri hanya mengetahui saja, mendengar saja, kemudian diceritakan kepada siapa saja sebelum mengetahui, itu tidak mencontoh sifat Allah. Karena Allah menggunakan dua sifat sami'un alim, mendengar tapi juga melihat. Jadi kalau kita mendengar sesuatu informasi dari siapapun, kita tidak boleh mencukupkan dengan mendengar tapi juga harus melihat. Karena Allah menggunakan dua sifat sekaligus sami'un alim. Kalau kita hanya menggunakan sami'un saja, tidak menggunakan alim, itu artinya kita sombong, lebih mengetahui dari Allah. Yang pertama. Yang kedua, Allah juga sering menggunakan alimun khabir. Alimun khabir. Bagi kawan-kawan, adik-adik yang ngaji Fathul Qorib, itu pasti mengetahui apa makna alim, apa makna khabir. Alim, huwa alimun bidawahiril umur, mengetahui sesuatu tapi di dasar-dasarnya. Sementara khabir itu alimun bibawatinihi wa asrarih, mengetahui bagian dalam, bagian yang tersembunyi dari segala sesuatu. Artinya adik-adik sekalian para santri, kita tidak boleh hanya mengetahui bagian dasarnya saja tetapi kita tidak mengetahui bagian dalamnya. Karena Allah menggunakan sifat alimun khabir. Itu pelajaran yang pertama dari akhir ayat. Kenapa muncul hoak, muncul berita bohong, berita palsu? Karena orang hanya menggunakan sami'un, tapi tidak menggunakan basir, tapi tak menggunakan alim. Baru dengar, sebar kemana-mana. Itulah kesombongan
dan tidak mencontoh sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau kita membaca ayat Al-Qur'an, membaca akhirnya ayat, itu akhirnya ayat itu sering kali berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Itu artinya Allah sedang mengajarkan kepada kita bahwa kita juga harus menggunakan sifat yang berbeda-beda di dalam konteks, di dalam tempat yang berbeda-beda. Kalau adik-adik santri berhadapan dengan informasi, dengan berita, maka harus menggunakan sami'un alim, alimun khabir. Kalau berhadapan dengan orang-orang yang kuat, orang-orang yang sombong, maka kita penting menggunakan sifat azizun hakim. Azizun hakim. Azizun itu kuat, hakimun bijak. Orang kuat itu bagus, tapi orang kuat saja itu berbahaya karena bisa disalahgunakan. Maka harus digandeng azizun hakim. Kuat tapi bijak. Orang kuat harus bijak. Orang yang berkuasa harus bijak. Aliz azizun hakim. Yang berikutnya, kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang lemah, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang susah, maka kita tidak boleh menggunakan azizun hakim. Kuat, tidak boleh. Tapi harus menggunakan ghafurur rahim, kasih sayang. Kalau kita melihat orang-orang susah, orang-orang sedih, orang-orang sedang membutuhkan, maka sifat yang muncul dalam diri kita harus sifat ghafurur rahim, ghafurun halim. Itulah beberapa contoh definisi tasawuf yang bisa dijadikan panduan bagi kita untuk bertata krama dengan sesama santri, santri dengan orang tua, santri dengan guru, santri dengan masyarakat, dan santri dengan lingkungan sekitarnya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mencontoh sifat-sifat Allah yang maha baik dan maha kasih. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikul alam. والله يقول وبقوله يهتدي المهتدون وإذا قرئ عليهم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه جواد كريم رؤوف رحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له irghaman liman jahada bihi wa kafar wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun binadar wa udunun bikhabar. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annallaha amarakum salla wa amarakum binabiyihi qadima wa thanna bimalaikatil musabbihati liqudsih
wa qala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna warham walidina warham amwatana warham ummata Muhammadin rahmatan 'amah. Allahumma arhamna warham walidina warham amwatana warham ummata Muhammadin rahmatan 'amah. Allahumma arhamna warham walidina warham amwatana warham ummata Muhammadin rahmatan 'amah. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wala dhikrullahi a'azzu wa ajallu wa akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha